Saudara Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus dua pelaku pembunuhan seorang pengemudi taksi online. Kedua pelaku merupakan anggota TNI dan sudah diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut Surabaya. Korban ditemukan di aliran sungai di kawasan Kecamatan Buduran dengan luka benda tumpul. Usai menganiaya, pelaku melarikan mobil milik korban hingga akhirnya ditemukan di sebuah rumah indekos di kota Surabaya. Kedua pelaku akhirnya ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Sidoarjo serta anggota POM AL Surabaya. Dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lapangan, kemudian selanjutnya kami dari Polresta Sidoarjo langsung melakukan koordinasi dan bersama-sama dengan POM, dan sekarang perkaranya sudah dilimpahkan ke POM. Mungkin demikian.